ya, berarti 7 sekian hari. Nah, 7, sekian hari, kalau sudah lebih dari 1 hari, kita bulatkan menjadi 8 hari. Ya, di nomor 1 ini, nomor 2 ini. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan dicatat dulu. Udah dicatat nomor 1 dan 2? Udah ya, udah dicatat ya. Oke, kalau udah dicatat. Oke, kalian ini ya, apa namanya, seperti biasa kan disuruh ini ya, untuk kelas dan absensi untuk namanya. Untuk namanya kalian ditulis dalam bentuk kelas, absensi kelas berapa ya, ditulis di ininya, absensinya. Kelas berapa dan nomor absensinya ya, nanti biar dibuat laporan. Oke, kalau ini udah semua, ini aku hapus, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B dapat mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Jika dikerjakan A dan B bersama-sama, maka waktu yang diperlukan untuk bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama, ya, itu adalah 1/3 ditambah 1/4, ya, disamakan penyebutnya jadi 12. 12 bagi 3, 4 plus 3. Maka untuk bersama-sama ada waktunya 12/7 jam. Ya, gimana? Ada yang mau tanyakan dulu kira-kira? Kak, mau nanya. Ya. Itu emang jadi dibalik gitu ya, Kak? 12/7. Ya. Jadi dibalik. Jadi ini caranya kalau untuk bersama-sama penjumlahannya kayak penjumlahan pecahan dibalik, ya. Lawannya sih, inverse-nya, terus nanti hasilnya setelah hasilnya dibalik lagi. Jadi ingat kalau, jadi seperwaktu satu dibagi seperwaktu dua, ya. Dijumlah, nanti disamakan penyebutnya, penjumlahan pecahan, begitu hasil selesai, waktunya harus dibalik lagi, ya. Oke ya, ada lagi? Makasih, Kak. Ya, oke. Ya, siap. Nomor 4, pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km per jam 1 jam kemudian. B berangkat dari kota Zeta melalui jalur yang sama dengan kecepatan 80 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa henti, apakah pengendara B dapat menyusul pengendara A? Nah, kita lihat dulu di sini. Kita buat sketsanya. A, ini kota Zeta. Jadi A berangkat duluan itu dengan kecepatan 60 km per jam. Ya. Lalu setelah itu B berangkat dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, waktunya A jika waktu A kita misalkan waktunya A kita misalkan dengan T, ya, karena A berangkat lebih dulu. Karena A berangkat lebih dulu, maka kita misalkan waktunya A dinyatakan dengan T, maka waktunya B, bagaimana dengan waktunya B? 1 jam kemudian pengendara B berangkat dari kota Zeta. Jadi B itu berangkat belakangan. Artinya sampai terakhir,
sampai akhir, ya, sampai akhir total waktunya itu B. B itu dia total waktunya lebih sedikit daripada A. Ya, jadi total waktunya B kita misalkan adalah T min 1. Mereka berkendara hingga 2 jam. Jika hingga 2 jam, kedua pengendara terus berkendara tanpa henti. Hingga 2 jam, dari kata-kata hingga 2 jam, artinya waktunya A adalah 2 jam. Sedangkan waktunya B itu adalah 2 min 1 sama dengan 1 jam. Ya. Waktunya B ada 2 min 1, 1 jam. Nah, kita lihat. Nah, setelah kita bisa menentukan waktunya masing-masing, ya, kita cari jarak tempuh. Jarak tempuh masing-masing. Jarak tempuh A, jadi kecepatan A, VA dikali dengan TA. Kecepatan A adalah 60 km per jam kali 2 jam, sama dengan 120 km. Nah, lalu jarak tempuh B, VA, VB kali TB, berarti 80 km per jam dikali waktunya B 1 jam. Jadi sama dengan 80 km, ya. 80 km. Nah, jadi kita tinggal cari nih di sini nih. Pengendara B belum dari sini, dari data ini didapatkan bahwa jarak tempuhnya tetap lebih panjang si A. Ya, B masih berada posisinya di belakang A. Maka kita lihat pengendara B belum berhasil menyusul jarak keduanya 40. Ini benar. Jawabannya yang A. Kenapa? Karena A sudah di sini, misalkan dari sini sampai sini adalah 120 km. A sudah sampai sini, tapi B baru nyampe sini. Jadi jarak tempuh keduanya sama dengan jarak, perbedaan jaraknya adalah 40 km. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Jelas, Kak. Ya, oke. Silakan disalin dulu.
Sudah. Ya, oke. Okay. Kalau udah dihapus ya. Kalau sudah semua disalin, saya hapus. Oke, sekarang perbandingan luas permukaan dan volume suatu bola adalah A. Jika jari-jari menyusut 20%, perbandingan luas permukaan dan volume ya, oke. Okay. Pembandingan luas permukaan dan volume dari suatu bola adalah A. Jika jari-jarinya menyusut 20%, maka perbandingan luas permukaan dan volume yang baru adalah menyusut 20%. Jadi yang kita misalkan luas per volume itu sama juga dengan A per 1. Ketika mula-mula R1-nya adalah R. Nah, ini yang kondisi pertama. Kondisi yang kedua, jari-jarinya menyusut 20%. Berarti R-nya sama dengan, mula-mula R-nya adalah satu bagian, 100%. R-nya menyusut 20%, berarti 100% dikurangin 20%, sehingga menjadi 80%, sehingga R-nya menjadi 0,8R. Ya, maka luasnya itu adalah berapa di sini? 4 pi r kuadrat, jadi berapa? 4 pi dikali 0,8 r dikuadratkan. Ya, nanti kalau zoomnya mati kalian join lagi ya. Jadi sama dengan 4 pi dikali 0,64 R kuadrat, ya. Jadi ini aja. Nanti karena kita akan bandingkan, volumenya adalah, ganggu banget sih. Volumenya adalah Vi R pangkat 3, jadi Vi dikali 0,8 R dipangkatkan 3, jadi 4 pi dikali 0,8 pangkat 3, 0,8 jadi 0,512 R pangkat 3. Nah, jadi kita hitung penyusutannya adalah, jadi delta luas itu adalah perubahan luasnya, jadi 1 dikurang 0,64. 1 dikurang 0,64 berarti 0,36 yang menyusut. Sedangkan perubahan volumenya ya itu adalah 1 dikurang 0,512 berarti sekitar 0,488. Nah, otomatis di sini dengan adanya penyusutan, maka volume dan luas permukaannya juga akan mengalami penyusutan. Yang besarnya juga sama, yaitu 20%. Jika dilanjutkan, penyusutannya akan sama. Ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, untuk nomor 6 di sini 2/3 × 60%, berarti di sini 40%. Ya, 4/6, 2/3-nya D 30%, 20%. Ya, ini hitung cepat, 4/3 × 60%, 80%.
80%, 2/3 ke 20%, 20%, 1/3 dari 90, 30%, berarti yang paling besar adalah yang C, ya. Oke. Saya. Nah, sekarang manakah yang paling besar dari yang ini? Jadi 0,2/3, jadi 0,2/3, 0,2/3, ya. Kita jadi ini 0,2/3, 0,2/3, jadi 2/10 dikali 1/3, jadi 2/30, 1/15. Nah, kalau ini 0,4 kali 2,4, jadi 0,4 bagi 4, 0,1 kali 2, 0,2, atau 2/10, atau 1/5. 0,12 kali 1/3, 12/100, kali 1/3, coret-coret 4, jadi 4/100, 1/25. 0,6 kali setengah, 0,3, 3/10. 0,5 kali 2/6, kali 2/3, berarti kali 1/3, jadi 0,5/3, 5/10, kali 1/3, jadi berapa di sini? 1/6. Nah, manakah yang paling besar? 1/15 bagian, 1/5 bagian, 1/25 bagian, 3/10 bagian, 1/6 bagian. Jadi mana yang paling besar? Yang paling besar? Ini justru paling, ini jelas kecil, ini kecil, ya, 1/6 juga kecil. Antara 1/5 dan sekarang kita bandingkan 1/5 dan 3/10. 1/5, 3/10, samakan penyebutnya jadi 10. 10, ini 3, ini 2, ini tetap lebih kecil, berarti ini bagian paling besar. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Halo, semuanya ada yang mau ditanyakan kira-kira? Enggak, Kak. Enggak, udah bisa? Ya, silakan disalin dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Udah dicatat? Udah disalin? Udah, Kak. Kalau udah aku hapus. Oke, untuk nomor berikutnya. Ya. Andi ingin membuat kata sandi untuk brankasnya. Andi ingin membuat kata sandi untuk brankasnya yang terdiri dari 4 digit angka.
Nah, Andi memiliki suatu kondisi untuk sandi brankasnya, yaitu setiap digitnya bukan merupakan bilangan prima ganjil. 4 digit angka, tapi bukan merupakan bilangan prima ganjil. Berapa macam sandi yang Andi buat? Nah, bukan merupakan prima ganjil. Nah, prima ganjil angka berapa aja? Prima ganjil mulai dari 1 sampai 10, prima ganjil itu adalah 3, 5, 7. Nah, untuk sandi brankasnya bukan prima ganjil, prima ganjil 3, 5, 7. Berarti digit yang dipakai, digit yang terpakainya adalah 1, 2, 4, 6, 8, 9. Ya, sama 0 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke. Okay. Dan ingin dibuat 4 digit angka. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 digit angka, digit angka yang berbeda. Nah, kita lihat dari angka yang tersedia. Angka yang tersedia di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 angka. Berarti angka yang pertama 7. Dan dibilang sandi berbeda. Sandi berbeda berarti yang angka sudah terisi pada kolom pertama, kemungkinan tidak terpakai pada kolom kedua. Berarti angka yang memungkinkan terisi untuk kolom kedua adalah 6. Lalu sini 5, sini 4. Sehingga banyaknya cara yang mungkin adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4. Jadi berapa di sini? 7 kali 6, 42. 42 kali 5 adalah, 7 kali 6, 42. 42 kali 5, 210. 210 kali 4, 840. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya, udah disalin? Ya, salinnya sekalian aja, sekalian nomor 9. Diketahui